saya nak menyumbangkan kerusi buat Perikatan Nasional. Sebab saya rasa pelarian negeri ini cukup penting sekali, sebab dia akan memberikan satu simbol, sebagai satu lambang, sebagai satu semangat untuk pelarian umum yang akan datang. Jadi pelarian negeri Melaka ini adalah merupakan satu pembakar semangat untuk kawan-kawan, untuk jentera dan juga untuk ahli dan juga pemimpin dalam Perikatan Nasional. Itu yang pertama. Jadi tugas saya adalah untuk memenangkan kerusi Tanjung Bidara. Itulah hasrat, itulah amanah, itulah tanggungjawab yang telah diberikan kepada saya oleh pucuk pimpinan parti. Saya rasa itu saja. Tidak ada lebih daripada itu. Paling penting adalah ekonomi negeri Melaka itu. Itu cukup penting sekali. Macam mana kita nak rejuvenate ekonomi negeri Melaka, pelancongan negeri Melaka, supaya bergerak dengan pantas. Sebab orang menjangkakan dari segi sektor pelancongan ini, sebab pelancongan ini membawa agak besar dia punya peratusan kepada income negeri Melaka. Dan itu cukup besar sekali. Jadi kita kena tengok bagaimana kita dapat bangkit dengan segera, merancakkan sektor ini, package-package yang boleh kita bawakan, dan juga mungkin ada tempat-tempat tarikan baru yang dapat diwujudkan dengan segera di Melaka, supaya dapat menjadi pilihan kepada bukan hanya pengunjung di dalam domestik tetapi juga daripada luar negara. Dalam Parlimen Masjid Tanah, Perikatan Nasional meletakkan daripada 5 calon, 3 calon wanita. Dan itu satu simbol, satu pengiktirafan ke arah pemerkasaan wanita. Saya yakin dan percaya, walaupun Perikatan Nasional baru saja 2 tahun dilahirkan, tapi dengan meletakkan 6 calon wanita untuk PRN Negeri Melaka juga, saya kira permulaan yang baik. Dan sebab itu perlu ada usaha yang gigih lagi kepada untuk PRN ini, untuk kita menang, supaya selepas ini calon wanita bukan hanya difikirkan ataupun dilabelkan sebagai tangkap muat. Tempat ni confirmkan lah, kita letaklah perempuan ni. Tempat ni majority dia tak ni, kita letaklah. Tak boleh. So maksudnya kita nak letak tu biar maksudnya dengan kekuatan tinggi, kita letaknya di situ. Jadi barulah orang nampak steady kita punya pemimpin ataupun calon wanita yang diketengahkan sebagai calon bukan saja PRN tetapi mungkin pada PRU akan datang. Tapi apa pun yang berlaku selepas PRN ini haruslah dilihat demi kemaslahatan dan juga kestabilan negeri Melaka itu sendiri. Dan Wa'imah, apa yang berlaku hari ini pun, pertemuan tiga penjuru pun, kerana ada pihak yang tidak mahu bersama di bawah satu, orang cakap di bawah satu keluarga, menidakkan keberadaan pihak lain. Jadi saya kira rakyat lebih arif, lebih tahu kenapa PRN ini, asasnya kenapa PRN ini diadakan, siapa yang jatuhkan siapa. Tapi kita tak nak rakyat menjadi mangsa. Sebab itu balik pada perkara asas adalah dari segi penyatuan, pemuafakatan, kestabilan, yang itu paling utama.